Oke, guys. Season baru di PUBG Mobile sudah keluar. Jadi, seperti biasa, gue bakal mau melihat apakah Royal Pass season terbaru kali ini worth it untuk dibeli apa tidak. Mari kita cek langsung aja. Banyak yang bilang kalau RP season 19 ini sangatlah worth it atau enggak sangatlah bagus. Ini gua kemarin season Ace. Ya udahlah, bla 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 bla. A journey begins. Tadi lock iman kenapa tuh? Wah, heran hari-hari lu, Bo. Nggak mau main, mau buka Pokemon. FPP, abis itu ini aku baru lagi mau record. Lanjut. Dadah, sayang. Bro, klik aja, Bo. Dia nggak, gua keluar. Oke, mari kita lihat season 19 ini yang katanya season bagus. Lebih ke arah insek-insek tuh apa ya? Serangga-serangga gitu sih. Kita review apa ya? Oh, bajunya dijual terpisah. Ya, gua nggak biasa lah ya, nggak usah pakai banyak bacot, langsung ambil yang elite. Oh. Baru kita collect. Ambil yang kiri apa yang kanan, guys? Gue sama aja sih, ambil kiri atau kanan bakal ujung-ujung juga bakal ngambil dua-duanya. Gue ngambil yang pink dulu dah, lucu kayak. Garden Observer Set. Ini menurut gue mininya bagus. Menurut gue pribadi ini mininya bagus dan lumayan keren. Ping-ping gimana gitu. Oh, tasnya keren sih. Lumut gak tuh? Helmnya unik, beetle-beetle gitu. AKM-nya lumayan lah ya. Thank you.
Royal Pass Batge itu apa? Ada kret-kret zaman dulu lagi ternyata teman-teman. Dan dijual. Ini nih rambut banyak banget orang pengen nih rambut, tapi gua udah punya, sorry. Hah. I see. Lot of people, banyak orang mencari. Abis itu ini open kret tuh. Oh, open kret RP zaman dulu. Itu nongol kembali. I see. Jadi kita bisa throwback buat RP-RP yang sebelumnya kita belum dapat. Jadi Thompson-nya enggak deh. Motornya lumayan keren, tapi motor gue lebih keren. Dan menurutku ini apa lagi? Bang, bobor bang. Ini Raditya siapa? Gini bang, yang kemarin terbaru bang. Oh. Abang lagi live ya? Nah, aku lagi bikin konten, nanti dulu ya. Dadah. Oh, oke bang. Oke guys, kita balik lagi. Menurut gua bagus-bagus gak bagus sih. Cuman ininya keren sih, yang Shogun ini keren. Yang si karakter Beetle ini keren. Cuman sisanya menurutku biasa aja. Gak terlalu bagus gimana banget. Worth it gak worth it sih menurut aku pribadi ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Kalau menurut aku sih biasa aja. Gak terlalu bagus banget. Ini aku gak dapet UC apa? Tumben gak dapet UC ya. Biasanya dapet UC. Kalau kalian suka tentang serangga-serangga gitu mungkin boleh ya. Cuman gue ngeliat dari belakangnya aja geli gitu guys. Kayak ada serangga-serangganya gitu tuh geli badan gue. Gak tau ya, kalau gue kan kurang suka nih kayak gini nih. Di ekornya tuh gue ngeliat geli tau gak sih lo. Kayak telur kecoa gitu. Ya B aja lah. Cuman misalkan kalian mau ngincer kalian gak punya skin AKM, lumayan bagus AKM-nya. Tuh kalian bisa lihat. Dan misalkan kalian nyari apa ya? Nyari. Oh ini dapat bom anti granat binatang. Oh misalkan kalian nyari mininya, buat ngincar mininya aja. Menurut gue itu worth it sih. Anjing keren banget, cok. Iya, kalau kalian mau ngincar mininya aja, menurut aku worth it. Jadi nggak usah di-upgrade. Tapi geli juga sih mininya, gue lihat-lihat ya guys ya. Kelabang anjing. Kayak mana ya, geli gue ngelihatnya. Karena gue jujur, personal kurang suka serangga ya. Tapi ini baju serangga yang ini lucu. Udah ini doang yang lucu. Ini doang yang lucu, udah. Ini doang yang lucu, sisanya kagak. Warnanya mencolok lumayan. Worth it kalau misalnya kalian ngincar mininya dan ngincar ininya doang. Udah. Misalnya ya begitulah. RP not. Ya, biasa-biasa aja sih. Bagus-bagus enggak bagus juga menurut gua. Ya, biasalah. Bagus-bagus enggak bagus menurut gua. Jadi ya saran gua, kalian gacha enggak? Kalau kalian mau ngincer mini, enggak apa-apa. Kalau misalnya kalian ngincer mininya nih, yang mini yang pertama, cuman buat ngincer belininya nggak apa-apa sama baju ini.
Cuman ujung-ujungnya baju ginian nggak bakal dipakai buat di turnamen, guys. Karena kenapa? Kegedean. Orang bisa ngeliat kalian. Ujung-ujung kalian ditembak-tembak-tembak mending soy. Jadi ya back to the beat, back to the game. Tergantung kalian suka apa enggak. Kalau kalian suka gas, kalau kalian enggak suka ya udah. Gitu. Oke guys, segitu aja review RP season ke-19 dari Kenpo. Misalkan kalian suka ya beli, kalau enggak ya udah. Ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.